Ngerti gak sih? Jadi kalian itu banyak banget yang nanya ke gue lewat DM, "Bang, bisa joki gak sih, Bang? Mainin akun gue dong biar naik. Bang, mabar lah biar gue dikit lagi mythical glory nih, gimana dong?" Nah, semua gue tolak, guys. Gara-gara kalau misalnya yang mainin gue bukannya rank lu naik, malah anjlok. Malah tambah turun, guys ya. Bentar, gue lagi promosi anjing. Terus, nah sekarang guys ya, gue tuh lagi kerja sama suatu official account di Instagram. Dan official account itu yang megang adalah teman gue sendiri, yang dimana teman gue ini adalah mantan top global suatu assassin di season lalu guys ya. Jadi, buat kalian yang mau joki, kalian bisa follow Instagramnya afsa.id. Dan kalian tenang aja, karena yang nanti bakal mainin account kalian, akun ML kalian, langsung top globalnya guys ya. Jadi kalian gak perlu khawatir, dan dia gak bakal ngasih ke orang siapapun, pasti dia yang mainin, oke? Okay? Untuk link Instagramnya, link channel YouTube kedua gua, dan link live streaming Facebook gaming gua, kalian bisa cek di kolom deskripsi dari video ini. Yo, halo guys, balik lagi di channel Denu. Jadi video kali ini masih dalam edisi akhir season guys ya. Kita akan tetap membakar poin kita dengan cara solo rank guys ya. Tapi bedanya di video kali ini kita bakal bermain Mobile Legend dengan menggunakan, bentar, gue setting dulu. Sabar, gue setting dulu. Set. Sombong sekali mereka. Apakah mereka tidak sadar apa yang telah mereka lakukan kepada ibuku? Gitu. Walaupun gue masih rada pilek guys ya. Bentar, ini gue pengen denger suara gue juga. Sinetron banget anjing. Oke, tema hari ini adalah kita bakal bermain Mobile Legend dengan drama sinetron guys ya. Lihat saja nanti kalau misalnya kalian masih tidak percaya padaku, akan kutunjukkan dengan total 10 juta views. Lihat saja nanti. gokil ya. Oke, jadi biar gak lama-lama lagi, biar kita lihat saja di dalam gamenya guys ya, oke? Let's go. Apakah mereka pikir mereka bisa mengalahkanku hanya dengan Natalie dan Brody? Lihat saja nanti, biar kita balaskan dendam orang-orang yang tersiksa oleh dua hero tersebut guys ya. Jadi biar tidak lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke dalam gamesnya guys ya. Let's go. Jika lo memang itu mau mereka guys ya, mari kita tunjukkan skill kita yang benar-benar tidak ada obatnya guys ya. Lihat saja nanti. Baik, sekarang kita akan langsung masuk rumput dulu guys ya. Nah, aduh, tidak kena guys ya. Kayak goblok dong ngomong pakai suara kayak gini. Sabar. Kita sudah berhasil meng-clear minionnya guys ya. Lihat saja nanti. Sesampainya mereka di sini, mereka akan aku bunuh semuanya. Aduh, tidak kena ternyata guys ya. Sabar guys, sejujurnya aku tidak fokus sama sekali di game ini guys ya. Karena apa? Karena aku harus acting. Tetap tidak kena guys ya. Aduh, dibantai teman kita guys ya. Tenang saja, lihat saja nanti guys ya. Kayak goblok guys ya, sumpah dah. Kayak goblok banget kita main kayak gini. Bentar. Sabar. Ya ampun, kagak bisa bener dikit gua ngomong ya. Ya, gak pakai retrinya. Coba kita lihat Yisun sendiri ini guys ya. Mainnya seperti kayak orang goblok. Mana ada halitnya lagi di situ. Gua mencium bau kekalahan guys ya.
Nah, kan beneran ada kan? Hayo. Hayo. Bawa ke sini Sun Sin. Buruan Sin. Sabar ya guys ya. Oke, mantap. Ayo yang mau war, aku akan ikut kepada kalian. Sebenarnya tuh acting gue jelek banget loh. Ya ampun, kenapa gue kuat kayak gini ya? Aneh banget. Sabar guys, kita langsung bikin lightning Pruncheon. Kenapa kita membuat lightning Pruncheon guys ya? Agar kok suaranya berubah? Ya, suaranya berubah. Ya, sabar. Aduh guys ya. Aku jadi mati guys gara-gara tadi suaranya hilang guys. Ini programnya goblok banget anjing. Lihat saja nanti aku akan memberinya mereka pelajaran. Lihat saja nanti guys ya. BTW skor kita udah 0-6 guys ya. Gua sih nyium-nyium bau menang guys. Musuhnya bukan gua mas, lo gak akan pernah menang. Santai aja. Sabar, aduh. Ah bisa mati nih. Haduh. Sini dah Akai. Kita berhasil nge-kill Brody-nya guys ya. Rasakan pembalasanku. Lihat saja nanti. Do you wanna be my Shikigami? Bisa-bisanya Ruby kalah sama Halid guys ya. Kayak apa ya, orang-orang tuh menyebutnya goblok guys ya. Ayo kita dev towernya kawan-kawan. Kita buktikan bahwa kita itu kuat guys ya. Sabar, masih Denuswek. Masih Denuswek. Gak bisa. Jangan sange guys ya. Ingat ada kitab Denuswek halaman 61. Aduh. Es. Tenggelam sekali mereka guys ya. Udahlah, ini gak ada kesempatan menang. Gak ada. Kita balik aja guys ya. Lu ngapain pulang sono? Aduh. Emang sekalinya gue bilang bakar poin, beneran abis semuanya guys ya. Gak dikasih menang sama sekali. Sabar, masih Denuswek. Sabar guys. Haduh. Ini gua gak konsen banget guys ya. Kenapa bisa kayak gini? Tapi tenang guys ya. Lihat saja nanti. Aku akan membalas semua siksaan yang pernah mereka lakukan pada aku guys ya. Cacat banget ya gua. Sabar. Bro, dia sekarat ya ampun. Gua kira tadi yang sekarat si ininya loh, cakelnya. Sabar guys ya. Easy guys ya, udah kita mainan gitu aja. Kalau misalnya kita tahu tim kita nggak ada yang berguna guys ya, ya udah. Ya udah. Sabar. Aduh. Sumpah. Hajar. Aduh. Kayaknya kita mati guys ya. Emang pada kunyuk ternyata teman-teman kita guys. Bedanya jauh banget guys ya. Lihat saja nanti kita balas. Ayo guys, ini Halidnya guys free banget guys. Coba ini guys. Guys, semuanya pada kesini guys ya dari mid. Oh enggak. Ayo guys, mari kita tunjukkan kekuatan kita guys. Let's go. Yuk guys, yuk. Easy guys ya. Lihat saja nanti, semuanya akan kita beri pelajaran guys ya. Tolong guys ya, lo pasti ngeliat gue kayak ya ampun nih youtuber kenapa sih. Ini emaknya waktu dia kecil ngidam apa guys ya gitu.
sorry guys ya, gue gak bisa konten sebenarnya, jadi cuma kayak bisa kayak gini aja udah. Tapi kalau misalnya kalian mau request ada suara apapun, semua guys, gue voice changernya banyak banget. Jadi lu bisa request mau suara apa, mau suara Titan lagi, bisa. Aduh, ternyata pada mati guys ya. Lihat saja nanti di legend. Kalau kagak kita tai-tai, ini tuh mereka semua guys ya. Sabar. Waduh guys, kayaknya mereka mau langsung end guys ya. Ya udahlah guys ya, toh temanya juga bakar poin guys ya. Tapi tetap saja, lihat saja nanti kita akan membalasnya guys ya. Easy gitu. Astagfirullah, kenapa sakit banget? Kayak ampun lah bro. Aduh, itu sakit banget. Aduh, sorry guys ya. Lihat saja nanti. Aku akan memberimu pelajaran sesuai dengan apa yang kamu lakukan kepada aku, guys. Rata 4. Musuhnya rata, guys, musuhnya rata, guys. Sabar. Kita ambil tower aja, guys. Kita ambil tower. Mana? Aduh, suara gue hilang lagi. Ya, mana suara sinetron gue? Ya, kunyuk dah. Kunyuk banget nih voice changer, anjing. Hey, mereka lagi ngelord. Mari kita tunjukkan kekuatan kita. Hey, mereka lagi ngelord. Hey, mereka lagi ngelord. Hey, aduh. Mau gak mau hajar? Gak mau hajar. Gak mau hajar itu. Itu brownnya sekarat banget loh. Ya ampun. Gue barusan gak tahu lagi ngapain guys ya. Gue lagi bengong. Tapi tenang aja guys ya. Lihat saja nanti. No kan rata kan? Udah lihat kan lu? Rata ini mereka, lihat aja nih. Bro. Alertnya bro. Rata semua bro. Ternyata kali ini musuhnya berhasil memenangkan pertandingan ini guys ya. Tapi tenang guys ya, lihat saja nanti kita akan menemukan momen di mana kita bisa membalas dendamkan kita kepada mereka guys ya. Lihat saja nanti guys ya. Mantap. Minus berapa nih? Minus 11. Nyelekit guys ya, kunyuk. Kayak aduh gitu kan. Astaga, minus 11. Gue dari kemarin kayak walaupun gue niatnya ngurangin poin gitu, tapi seenggaknya Muntun tuh kayak ngasih menang sekali gitu kan. Atau kalau misalnya kalah minus 8 kayak gitu kan, minusnya langsung 10, 11. Kapan gue naiknya? Ini Muntun sekalinya gue pengen niat nurunin, langsung jahat banget dia, langsung dikasih minus yang gede. Astaga Tuntun, gue bakar kantor lu lama-lama Edna. Ya sebenarnya ini konten gak ada faedahnya guys ya. Di sini gue cuma pengen nyoba-nyoba voice changer ya, yang sekarang kalau waktu itu Titan, sekarang kita coba sinetron guys ya gitu. Gak berguna sih, gak ada manfaatnya sama sekali, kayak biasa aja gitu. Lucu pun kagak, gak spesial. Jadi ya udah, yang penting kalian ya kalau bisa ada yang terhibur bagus, kalau bisa ada yang enggak ya wah jijik banget bang, apaan sih bang, ya bagus juga karena emang gue dasarnya menjijikan guys ya, santai. Gue sadar guys, tenang aja oke. Jadi jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian gak tinggalin informasi menarik dan update video terbaru dari channel. Wah ini trio tadi ngatain gue nih, kunyuk sumpah. Mereka ngatain gue nih di channel Denu Swipe. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye!